SMP Pangudi Luhur Jakarta adalah salah satu sekolah menengah pertama swasta yang berada di Jalan Haji Nawi nomor 21, Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Berdiri sejak tahun 1965 di bawah naungan Yayasan Pangudi Luhur yang dipimpin oleh para Bruder FIC. SMP Pangudi Luhur Jakarta dibagi menjadi 15 kelas. Kelas 7 terdiri dari 5 kelas, kelas 8 terdiri dari 5 kelas, dan kelas 9 terdiri dari 5 kelas. Visi SMP Pangudi Luhur Jakarta adalah komunitas iman yang mendampingi kaum muda menjadi pribadi unggul dengan spiritualitas Allah adalah kasih. Misinya adalah mendampingi kaum muda melalui proses pendidikan yang berkualitas untuk mencapai pribadi yang unggul secara intelektualitas, religiositas, humanitas, entrepreneur, dan berwawasan global. Kegiatan ekskul dibagi menjadi 4, yaitu bidang akademis terdiri dari IT Club, Bahasa Mandarin, Public Speaking, Bahasa Jepang, Manga, Science Club, dan Jurnalistik. Bidang olahraga terdiri dari basket putra, basket putri, mini soccer, futsal, merpati putih, dan bulu tangkis. Bidang seni terdiri dari paduan suara, tari nusantara, dance, melukis, band, tari saman, cheerleaders, kolintang, fotografi, teater, sinematografi, dan yang terakhir adalah ekskul pramuka. Banyak prestasi yang dicetak peserta didik, baik itu akademik dan non-akademik di tingkat nasional maupun internasional. Moto peserta didik yang selalu dibanggakan adalah akulah yang terbaik. Aku dilahirkan dari keluarga yang terbaik. Sekolah di Pangudi Luhur, sekolah yang terbaik. Aku menjadi terbaik bagi keluargaku. Menjadi yang terbaik bagi sekolahku. Menjadi yang terbaik bagi semua orang. Itulah aku. SMP Pangudi Luhur Jakarta selain mengembangkan prestasi akademis juga fokus pada pendampingan karakter melalui nilai-nilai 10 keutamaan Pangudi Luhur yang direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa Anda sekalian harus memilih SMP Pangudi Luhur? Ya. Karena SMP Pangudi Luhur sekolah yang tidak hanya menitik beratkan saja pada pembelajaran. Di SMP Pangudi Luhur, pembelajaran itu bukan pembelajaran yang biasa-biasa saja. Setiap guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Bagaimana guru menciptakan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Jadi ada situasi di mana pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang sangat menarik, pembelajaran yang sangat menyenangkan. Sehingga siswa memiliki kenangan yang sungguh baik, ya. Memiliki kenangan yang sungguh bertahan lama karena memiliki kesan-kesan yang baik antara relasi mereka dan para guru yang diciptakan bersama-sama. Nah, harapan Pak Teo, ya, silakan, ya. Kalian kalau ingin membentuk karakter yang baik, ya, Pangudi Luhur tempatnya. Nah, semoga anak-anak sukses, ya, memiliki karakter yang baik dan anak-anak bisa menjadi manusia yang tahan banting. Itu saja yang bisa Pak Teo katakan. Terima kasih. Selamat datang di podcast SMPPL Jakarta, acara yang membawa kabar sukacita. Welcome to the podcast of SMPPL Jakarta, one of the events that brings good news. Acara ini disiarkan langsung dari studio podcast SMPPL Jakarta. This event is broadcasted live from SMP Pangudi Luhur Jakarta. Selamat menyaksikan, semangat PL. Enjoy.
Halo. Selamat datang di podcast SMP Pangandur Jakarta. Hai teman-teman. Halo. Kembali lagi nih sama aku Miracle dari kelas 9C. Nah, tapi teman-teman, kali ini aku enggak sendirian nih. Aku ditemenin sama dua teman aku di sini. Halo. Hai. Halo. Nah, kita bertiga di sini mau menceritakan dan gimana sih kayak kita mau sharing-sharing gitu nih teman-teman tentang pengalaman kita selama di semester 1 ya, ya atau bahkan di catatan satu semester. Nah, halo guys. Kalian jarang nih ya ketemu ya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Kenalin dulu dong nih teman-teman. Coba dari kamu siapa? Halo semuanya, aku Bianca Alexandreta, aku dari kelas 8C. Halo semuanya, nama aku Bimo dari kelas 9D. Asik. Udah jarang-jarang layar kaca nih kita bertiga mau ngundang juga nih akan di sini kali ini. Iya. Nah, oke. Wah, senang banget ya guys hari ini. Gimana perasaan kalian pada hari ini? Aku pengin tahu. Senang banget sih. Senang banget. Dan deg-degan juga. Mau terima rapot. Wah, yeah. Iya. Bener banget. Ini terima rapot. Ya. Wah, semoga nilai kita bagus-bagus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita kan sesuai dengan tema nih kita bertiga di sini mau ceritain pengalaman kita sama semester 1 ya. Iya, kan? Betul. Nah, kan juga kita udah mulai PTM kan? Iya, 100% lagi. Wah, iya, itu keseluruhan sih ya, guys. Dan juga karena kita udah PTM, udah ngelaluin tuh ya kan 2 tahun dan namanya juga online kan. Iya, itu gak enak banget sih ya. Enak banget sih, guys, rasanya. Iya kan, dan itu juga kita udah pengalaman lagi kan PTM secara keseluruhan. Iya, juga. Nah, tuh gimana sih perasaan kalian, mungkin dari Bianca kali ya, perasaan kamu gimana nih kayak udah mulai di PTM kan, udah mulai di Juli kan kita ya masih seneng banget sih gitu. Gimana udah jadi dapet banyak teman-teman baru, terus bisa main, bisa ke sekolah, tuh ngerasanya happy banget aja daripada online bosen cuman buka Zoom ya ngeliat muka doang. Itu bangun mandi buka laptop udah tidur lagi paling buat tugas doang kan. Benar-benar itu rasanya pertama kali kamu pas masuk PTM itu canggung gak atau gimana? Canggung sih, pertama-tama kayak udah lama banget gak bersosialisasi, terus kayak tiba-tiba masuk kelas gitu kan. Tapi lama-lama terbiasa sih, udah jadi biasa banget dan seru. Iya, udah kayak, oh ternyata gini ya. Karena udah 2 tahun kayak, wah udah setahun apa 2 tahun langsung ngerasainnya kayak, oh iya laptop udah begini. Bener sih. Nah, kalau Bimo gimana nih, Bimo? Kalau aku sendiri sih pertama kali masuk kelas 9 itu pastinya masih ngelihat teman-teman aku tuh pada circle-circle masih kayak kelompok sendiri-sendiri gitu. Tuh hari pertama sih kelihatan banget. Dan aku inget tuh di hari pertama tuh kita ada games bareng-bareng gitu. Hall itu langsung kelas 9D tuh langsung kompak, langsung bareng-bareng, langsung bercanda, langsung rame. Ingat. Di hari kedua tuh langsung pada kenal deh semuanya. Itu seru banget sih. Seru banget. Dan kalian juga gimana tuh pengalaman belajar kalian sama di PTM kan? Kan kalian juga udah 2 tahun kita lewatin bareng-bareng kan sama teman-teman di rumah. Dengan mungkin cara belajar kita kan juga beda kan pastinya. Dari yang online juga ke PTM gitu kan. Nah, kalau dari Bimo nih, gimana pengalaman belajar kamu selama di kelas 9 dan juga mungkin cara kamu belajar untuk menghadapi situasi apapun itu mungkin ya di kelas atau juga mungkin bareng teman-teman tuh gimana? Iya, dan PTM ini sistem belajarnya beda ya sama PJJ dulu sih. Pasti beda banget, bisa kita bisa tanya ke guru, bisa nanya-nanya ke teman. Kalau aku sendiri sih lebih suka tuh belajar bareng-bareng sama teman, karena kalau belajar bareng-bareng sama teman tuh kita bisa sekalian sharing gitu, ada pengetahuan yang kita nggak tahu jadi tahu karena dari teman gitu. Nah, kalau biar ke gimana nih? Kalau aku sih kalau di kelas langsung tuh nggak terlalu yang tipe nyatet semua ya, tapi aku dengerin, terus biasanya habis pulang sekolah aku baru ngebahas materi yang tadi udah pelajarin sama teman-teman. Dan palingan kalau misalnya baru mau ulangan aku baru mintain catatan dari teman-teman. Iya, sama sih ya. Iya sih, waktu di kelas aku kan juga tuh kan pertama kali mungkin waktu online gitu kan, kelas 8 juga masih kayak canggung nih. Iya, canggung. Tapi kan kayak pas udah pertama-tama gitu kan masuk PTM gitu kan, oh ternyata gini kelasnya kan. Terus udah perhatiin dulu nih teman-temannya, dia mati dulu gitu kan. Terus kayak oh ternyata gini, emang bener sih kata Bimo ya, masih satu circle. Masih kebentuk kelompok-kelompok. Tapi ternyata ya puji Tuhan kan kita udah sering berjalannya waktu mulai jadi kayak bareng-bareng lagi. Iya, mulai kompak. Iya bener, dan kita juga gak ngerasain senioritas ya kan. Iya betul banget. Akrab banget sih. Akrab gitu kan. Akrab banget. Akrabnya
Bener. Beda angkatan mungkin bener. Ya. Antara angkatan tuh bener banget. Apalagi karena kita itu saling akrab tuh karena kegiatan-kegiatan. Iya, betul banget. Contohnya Pelkop tuh. Iya, untuk Pelkop juga ini seru sih. Banget. Seru banget itu tuh acara. Banyak sih kegiatan Pel tuh banyak banget. Banyak banget. Kita tuh bisa merasain gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman juga mungkin yang kayak pingin nih bersosialisasi gitu kan. Iya. Nah, langsung ikut-ikut kegiatan gitu. Coba-coba enggak apa-apa. Coba aja enggak apa-apa, coba aja. Bisa ada DP, iya, terus bisa ikut Pelkop dan betul. Banyak lagi. Iya. Dan kita juga apa ya first impression kita kan juga banyak tuh kan ke teman-teman mulai dari kayak oh ternyata gini ya kita bisa bergaul sama teman-teman kan itu juga banyak kegiatan mulai dari OSIS kan OSIS. Ya semua itulah intinya. Nah karena aku ngomong tentang OSIS nih kita kalian apakah tergabung dalam pengurus OSIS? Iya dong. Iya pasti dong. Kebetulan kita bertiga OSIS. Iya kita bertiga puji Tuhan. Nah kan kita bertiga nih pengen sharing ke teman-teman semua yang ada di rumah kayak gimana sih pengalaman OSIS bertiga. Kita sharing lah kita ya bertiga ya. Betul. Nah dari Bianca nih mulai kan kamu kan baru kelas 8 di sini ya di PL kali ini. Iya baru pertama nih. Pertama kali kamu mungkin saat seleksi OSIS kah atau gimana perasaan keterima di OSIS, ceritain dulu nah, ke teman-teman. Kan nih kelas 7 aku kan banyak kan online kan. Jadi enggak terlalu seru-seru banget. Pertama masuk kelas 8 udah mulai PTM dan lama-lama PTM 100%. Terus nih seleksi OSIS bener-bener 100% offline. Jadi aku tuh emang udah nunggu-nungguin buat ikut seleksi OSIS dan deg-degan banget udah siapin baik-baik. Kan hari pertama kita interview dulu. Hari kedua ada debat. Hari ketiga LKBB menurutku lumayan susah karena kan online terkadang. Terus kan ya. Terus disuruh LKBB kan kagok banget. Ini kagok artinya banget. Apa? Serong kanan, serong kiri. Tapi iya, puji Tuhan. Puji Tuhan sih keterima lolos 12 besar. Iya. Keren. Itu sekarang jabatan kamu apa nih? Jadi apa di OSIS? Aku sekretaris. Asyik, sekretaris dua OSIS ya. Iya. Keren. Nah, kalau Bimo nih gimana nih, Bim? Pengalaman aku sendiri sebenarnya udah untuk seleksi OSIS udah nyoba dari kelas 7 ya, nah, periode yang 2 tahun. Iya. Nyoba di situ tuh gagal di tahap debat. Debat. Dari seleksi itu aku belajar beberapa hal, mungkin ngomongnya lebih percaya diri lagi karena pas itu juga seleksinya online jadi agak susah. Keputus-putus. Iya, dan akhirnya aku nyoba lagi kelas 8. Asik. Akhirnya bisa sampai tahap 20 besar. 20 besar dan akhirnya kepilih jadi seksi olahraga. Keren. Dari seksi olahraga jadi sekretaris OSIS itu keren-keren banget. Kalau Kamir gimana? Iya, mereka sendiri gimana? Kalau aku sendiri kelas 7 emang itu sih nyobain juga awalnya mungkin dari 20 besar juga karena kan online kan ya. Iya. Kita juga waktu dulu online emang ini sih seleksinya lumayan didekan juga apalagi pas offline kemarin itu. Itu aku kelas 7 nyoba tuh kelas 8 semester kelas 7 semester 2 nyobain coba-coba deh oke lah ikut. Udah ternyata baru lolos cuma tahap 20 apa top 20 ya gitu kan. Ya udah banyak kegiatan-kegiatan juga banyak tahap-tahapnya. Ya udah di situ enggak keterima tuh. Ya sedih dong ya pasti. Iya, sedih dong. Sedih. Ya tapi gimana juga ya kita juga di situ kok juga udah bersyukur udah bisa ya apa ya relain itulah ikhlasin pasrah gitu kan. Terus ya udah akhirnya ternyata tiba-tiba masukin ke grup OSIS tiba-tiba tuh. Waduh. Langsung kaget shock lah gitu kan. Kok dia masuk gitu kan. Walaupun kan top 20 gitu tapi kan emang top 30 tuh ada ini sih apa ada peluang. Iya peluangnya masih besar buat masuk. Ya jadi kayak oh ya udah deh yakin gitu kan tapi udah puji Tuhan kelas 7 itu keterima kan kelas 8 jadi seksi senang kerja dan ya udah akhirnya kemarin coba lagi ya udah itu di situ juga udah kayak pasang gitu sih kayak ya udah sebenarnya mau inti nih sebenarnya gitu kan tapi jadinya ya udah deh pasrah aja kalau misalkan jadi cuma di bagian yang seksi gitu aja kan terus ya udah habis itu aku coba ya udah mulai tuh bertahap kok juga makin ini ya kan offline kan kita itu waduh deg-degan ya padahal deg-degan tapi ini. Seru gitu loh tapi seru bener apalagi sama teman-teman ngelakuinnya iya gitu. Bener banget udah kalau nggak lolos udah deh nggak apa gitu mostly deg-degan sih betul sudah langsung abis itu udah kayak top 12 tuh kan terakhir kan top 12 udah itu
tantangannya luar biasa banget. Dan akhirnya ya udah di saat top 12 itu tiba-tiba dipilih lagi buat jadi top 4 kan. Jadi langsung sempat. Wah, itu langsung tuh, wah kok keterima gak ya Tuhan itu. Tanya gue berdoa terus kalau gitu. Terus udah akhirnya langsung tiba-tiba disurprisein, ditepungin. Waduh. Ditepungin. Aku kira tuh mungkin yang 12 besar gitu kan. Ternyata yang hanya untuk 4 besar doang. Jadi kita buat untuk lingkaran gitu. Terus habis itu tutup mata, buka mata langsung kayak dar. Ditepungin itu seru banget. Seru banget. Puji Tuhan sih itu rasanya deg-degan. Apalagi pas presentasi. Iya, presentasi serem banget sih. Parah. Itu udah nungguin votingnya juga kayak deg-degan. Apalagi juga umumnya juga deg-degan gitu kan. Terus kira ya puji Tuhan jadi wakil ketua sih. Keren banget. Ya itu tantangannya seru banget sih. Banyak banget tantangannya kayak jadi apa ya, jadi pengalaman buat kita gitu. Iya, pengalaman banget. Betul, dan karena juga banyak kegiatan juga selain OSIS, ada juga nih Dewan Penggalang. Dewan Penggalang ada lagi. Waduh. Kita Depeng juga ada seleksinya sendiri kan. Betul-betul, seru banget. Nah itu gimana tuh, dari Bianca kali ya, kayak pengalaman kamu di seleksi Depeng itu gimana tuh rasanya? Pengalaman aku sih pertamanya aku gak punya bayangan sama sekali tesnya bakal kayak gimana. Terus ya pasrah aja, kalau masuk ya puji Tuhan, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Terus waktu kita seleksi kita kayak dikumpulin, jadi kita dikasih soal tentang DP. Intinya pengetahuan umum lah. Aduh, aku tuh udah deg-degan banget, pokoknya jawab selogikanya aja deh, nggak apa-apa deh. Oke, sananya deh, sananya gitu. Dan puji Tuhan kita terima juga. Puji Tuhan. Jadi apa nih Bi di sini? Depeng. Jadi aku jadi ketua. Jadi keren banget. Keren banget. Ini meningkat gitu ya. Pertama bukan yang awalnya kayak enggak keterima, tiba-tiba naik. Berkembang. Pengalaman berorganisasinya keren sih. Iya. Apalagi kalau dari Bimo gimana nih Bim? Kalau aku sendiri pas itu di kelas 7 juga nyoba DP, tapi pas itu kita gak ada seleksi ya Mir. Langsung LPK. Soalnya waktu online dikit ya yang mau online. Iya dikit. Kayak sukarela gitu gak sih Bim? Iya sukarela, jadi semuanya masuk yang daftar. Terus itu langsung gimana tuh Bim perasaannya? Terus offline? Pas offline kan juga kita ada seleksinya LKBB pertama kali kan, LKBB. Oh iya, LKBB. Nah abis itu soal-soal tuh aku pasrah tuh udah ngerjain aja deh, yang penting ada isi aja. Isi ya? Ada isi aja, logika aja yang ada di otak aja. Betul, itu sih pengalamannya kayak yang dari online kayak ke offline agak kagok sih ya. Iya, kagok banget. Terus kayak yaudah, itu di situ pasrah gak sih kalian? Kayak pas DP. Aku pasrah banget. Enggak tahu apa-apa. Kayak yaudah kerjain deh, yaudah yang penting kalau enggak terima ya udah, kalau keterima aja Tuhan. Iya, betul dia. Tapi akhirnya kita bertiga keterima. Keren-keren itu, apalagi kita juga ini ya, LPK. Oh iya, itu seru banget sih, Kayak mungkin ada camping ya. Iya, kita nginep. Meskipun cuma sehari tapi seru banget. Seru banget. Iya, ada camping juga. Kita juga ngasihin camping ya, tapi online tahun depan. Iya, pasti kita online. Semoga tahun depan offline sih ya. Iya, puji Tuhan. Iya, itu udah keren banget kayak bisa ngelaksan juga kegiatan-kegiatan kan. Iya. OSIS, DP. Walaupun banyak kegiatannya, mapel pelajaran juga harus tetap bagus. Itu paling penting. Kayak jadi harus bisa nyimbangin kita ya. Iya, antara pelajaran sama kegiatan. Kayak pas kita juga ini juga banyak kegiatan enggak sih? Pas pelajaran juga yaudah Bu izin keluar merapat. Iya. Apalagi waktu PL Cup. Iya, itu bener banget. PL Cup. Itu hampir enggak belajar. Enggak pernah masuk kelas. Itu hampir enggak belajar sih. Iya, itu hampir enggak belajar. Habis turualian langsung bye. Langsung keluar kelas. Iya, itu banyak banget ada ini enggak sih kayak juga ada kelas meeting. Kelas meeting. Aduh, online gitu kan. Online. Aku ngerasain tuh kan tahun lalu. Tapi kayak online gitu. Dua kelas meeting terakhir kan offline. Iya, bisa offline untuk. Puji Tuhan sih. Itu gimana tuh kita bertiga atau mungkin kalian berdua nih kayak pas kegiatan kelas meeting atau mungkin Agustusan bisa ngerasa banget sih seru-seru banget sih. Pengalaman enggak dari Bimo? Mungkin ngurus kelas meeting itu gimana? Oh, kalau kelas meeting itu kan aku pernah jadi pas itu jadi panitia Stumble Guys itu ya bareng-bareng. Itu juga masih e-sport, jadi kan enggak terlalu ribet, masih belum terlalu ribet. Aku tuh ngerasain ribet banget itu pas nyiapin lomba 17-an. Itu harus maku-maku tali di lapangan. Itu capek banget. Ada tambang, ada pelan kakiku. Iya, kakiku ya. Tapi itu untung bareng-bareng kita kerjainnya bareng-bareng. Jadi ya enggak kerasa, itu seru banget tapi jadi. Seru sih. Kalau Bianca gimana, Bi? Kamu pernah mungkin di panitia apa gitu kelas meeting? Kalau kelas meeting aku terakhir jadi panitia namanya Blue Dancer. Jadi kita kayak ada kuis.
Jadi nanti yang ikut lombanya ditutupin apa ya namanya stocking gitu ya. Iya, iya, iya. Sambil ditarik belakangnya mukanya. Itu seru banget, seru itu lucu banget. Terus kalau dikasih pertanyaan, terus kalau bisa jawab cepet-cepetan siapa yang bisa. Itu susah sih. Tiup lilinnya, susah. Pengetahuan umum. Cuma itu kan tantangannya di situ. Iya benar, udah mana juga pas meeting Agustusan. Kalau Agustusan juga ribet soalnya kan harus paku-pakuin tali. Apalagi aku panitia kakiku waktu itu. Iya, itu benar-benar capek sih. Iya, Agustusan itu ini sih banyak apa ya juga ada ke upacara-upacara itu juga nggak sih? Iya. Upacara Agustusan. Kalian terlibat kah dalam upacara Agustusan? Aku terlibat. Jadi paskibra. Bareng sama kakak-kakak SMA Pangudiluhung. Itu keren sih. Banget sih. Kayak kita masuk-masuk di PL nih di SMP langsung kegiatannya banyak. Iya, kegiatannya kayak banyak banget. Kita dilatih gitu nggak sih? Iya. Dan teman-teman juga apa ya? Dan seru banget. Mau gitu kan bersosialisasi juga. Kayak coba aja nggak apa-apa nggak sih? Iya coba aja. Gak usah takut gagal. Yang penting kita udah coba jadi pengalaman buat kita. Gimana tuh perasaan jadi paskibra? Wah, paskibra seru sih bisa bareng teman-teman, bisa bareng panas, kakak-kakak. Panas bareng ya? Iya, bareng-bareng panas-panas bareng. Tapi terbayarkan semua pas upacara kita keren bisa paskibranya. Iya, dan cuaca juga mendukung sih. Mendukung banget, cerah. Puji Tuhan banget. Dan juga kelas meeting, apalagi Agustusan. Iya, itu kan Agustusan. Juga LPK kita juga udah ceritain tadi ya. Iya. Gimana pengalaman kita, juga nginep. Terus juga dibikin kelompok-kelompok itu kan pas LDK LPK. Iya. Mana mulai pas OSIS tuh aku ingat banget kayak kita berwirausaha. Oh iya, gitu sih. Iya. Terus yang ke barang itu ya. Gitu. Iya. Waduh, itu kalian kelompok kalian apa tuh? Ngejual apa? Ingat gak? Aku tuh kalau gak salah pernah bantuin ibu-ibu bawa belanjaan. Cuma kita tuh bantunya gak dapat upah. Jadi gak dapat upah, jadi cuma bantuin doang. Iya, kita dilatih sebenarnya sih. Cuman emang pada saat itu kayak kita intinya berwirausaha gitu sih ya kan. Dan dana itu buat PLK dulu kan. Udah karena walaupun sedikit ya waktu aku juga gak ada ini kan kayak. Kalau kelompok aku saking pasrahnya sampai jualan sendalnya. Yang dibawa kasian banget. Iya itu dibawa sendalnya, snack yang dibawa jadi dijualin gitu. Bener-bener dulu waktu aku LDK itu sih ngebantu packing. Jadi si yang punya rumah ini, pemukir ini apa punya online shop gitu. Nah, di kelompok aku tuh bantu apa sih packing juga gitu. Iya, gitu. Yang pakai plastik itu. Iya. Terus di slotting kan trek. Oh, itu seru sih. Itu seru banget. Nah, awalnya kan pengin kayak apa ya? Kita kan awal niatnya kan butuh ini kan, butuh dana gitu kan. Cuman emang dana. Di satu sisi kita juga melihat kayak oh ya udah emang wajar ya masa pandemi. Iya, gitu susah kan. Sih. Terus kita mau minta upah tapi enggak enak karena kan dia juga butuh gitu juga kan. Butuh, masih butuh. Tapi di situ kita belajar banyak sih ya kan. Banyak. Apalagi juga saking akrab juga sama teman-teman, akrab sama keluarga juga di sekitar kan, sama lingkungan. Apalagi sama teman-teman nih, sama deko, sama kakel. Itu kegiatannya pas apa ya yang paling seru banget? PELKAP lah itu seru banget. Itu emang kegiatan nyatunya tuh emang ini banget sih ya kan. Mungkin kalau OSIS kan kita ngurusinnya emang kegiatan sekolah kan ya. Emang mencakup keseluruhan. Tapi mungkin kalau di Depeng itu kan kita juga lebih kayak spesifik, lebih pramuka. Pramuka. Lebih gak dampingin adik kelas gitu. Lebih mendampingi ya. Jadi bonding belajar sama-sama sih sebenarnya sih. Dari Depeng kita juga bisa saling kontribusi gitu sih sebenarnya. Betul. Keren. Kayak keren banget. Dan apalagi kita juga bisa rasain PAS gitu kan. Proyek juga, kegiatan juga banyak gitu kan. Gimana nih teman-teman kalian di sini nilai PAS-nya gimana nih? Waduh agak deg-degan sih ya. Cuman lumayan lah. Iya, puji Tuhan. Sebenarnya puji Tuhan bisa di atas KKM. Cuma sebenarnya agak nyesel dikit, seharusnya bisa lebih dari itu. Tapi itu gitu. Tapi wajar lah ya, kita wajar, juga kita kan sibuk juga kan. Sibuk juga. Sibuk. Tapi emang harus bagi waktu sih ya guys. Bener banget. Gimana kita gak boleh ngeluh gitu gak sih? Iya. Tapi emang kadang ngeluh, emang capek sih. Iya, emang capek. Capek, tapi ya udah emang emang saatnya itu gitu kan. Iya. Harus PHS, gitu-gitu kan. Harus kita aku jalani. Sendiri lebih ngefokusin ke pengalaman berorganisasi ya. Iya, bener banget. Pelajaran, cuman pelajaran juga gak penting. Jadi emang penting. Sampai rapatnya gak bawa buku apa. Iya, iya. Sekolah gak bawa buku karena udah tau rapat gak bakal belajar. Seru banget sih PLKOP itu. Iya, itu pas ini sih, pas PLKOP. Tapi kan kita juga bisa ngerasain ya proyek gitu kan. Proyek. Iya, proyek. Kayak kelas 7 ya, udah mulai kurikulum apa namanya? Merdeka. Iya bener. Tapi kita juga bersyukur tau gak sih teman-teman, kayak kelas 8, kelas 9, kamu juga kelas 7, kelas 8 ya. Kayak mungkin angkatan kita terakhir loh ya. Angkatan kita terakhir untuk terakhir, apa itu namanya? Kurikulum 2013. Iya, 2013. Nah, itu bisa proyek kan, yang awalnya SD tuh yaudah, nulis di kertas aja, di kertas, kerjain. Sekarang kita bisa
kreatif, bisa iya, buat cobain, project. Iya, iya, betul banget. Seru banget. Tapi jujur aku juga suka ini sih, proyek. Proyek ya, lebih seru masih. Iya. Kalau apa? Milih apa di proyek? Proyek. Karena menurut aku juga bisa jadi bekal di SMA nanti, karena kita SMA nanti pakai kurikulum merdeka pasti iya, kan. Iya. Jadi kayak lebih udah terlatih lah. Iya, udah ada pernah gitu. Udah bayangan. Iya, betul. Iya, mulai dari proyek juga kan. Kita juga butuh sih ya, namanya kegiatan sosialisasi itu butuh ya. Iya, butuh banget. Kayak mungkin kayak kita bukan hanya mungkin ke sekolah terus belajar pulang gitu kan. Tapi kan kita juga butuh kegiatan-kegiatan, kayak pengalaman-pengalaman gitu gak sih? Iya. Supaya ya itu kita ngikutin OSIS, DEPENG, kegiatan pelkap segala macam. Iya, kepanitiaan. Itu pasti kan juga yang paling seru yang kita belum lama nih pelkap ya. Pelkap seru banget. Lalu nih. Iya. Ya ampun, perasaan kayak kita ngerasain ya kan, kita semua ngerasain juga pelkap yang dimana tuh angkatan kita ya Bim ya, 2008 tuh pertama kali offline kemarin-kemarin online pertama lagi gitu kan. Iya, bener banget. Itu awalnya emang aku rasanya tuh kayak emang deg-degan kayak berdua terus lah gimana sih Tuhan tolong gitu kan, semoga di tahun dulu ini angkatan 58 bisa pelkap 24 tuh bisa offline gitu kan. Offline. Dan ternyata diwujudin, dikabulin doanya banget. kita semua ini dikabulin doanya, ya udah puji Tuhan gitu kan. Nah karena emang kita belum lama lagi kan pelkap gitu kan. Nah kita harus sharing nih kita bertiga ya, kita mau tahu lagi itu harus banget. Nah pengen ceritain dari Bimo deh, pengalaman pelkap gimana sih Bim? Kamu pengalaman, mungkin jabatan jadi apa gitu? Pengalaman pelkap pasti aku jabatan sebagai ketua olahraga. Asik, ketua olahraga selasuran ya? Iya. Banyak tuh Bim. Olahraga lumayan, itu masuk kerja bareng Miracle juga bareng Caleb. Jadi kita iya, makalah baru. Kita nyusun semua lomba-lomba dan juga tuh yang paling susah itu pas itu kita harus datengin sekolah-sekolah ya Mir. Betul. Buat nyari peserta. Itu, wah itu seru banget sih. Peserta datengnya mungkin mepet-mepet ya. Iya, itu kita deg-degan banget ya. Parah. Itu hamin 3 kali ya sebelum tekmit tuh masih belum masih sesuai kuota bener, gitu. Masih kayak masih nyari-nyari dari target. Iya, jauh banget dari target. Karena kita juga udah catet kan, udah dicatetan terus kayak waduh masih gimana nih, masih belum target gitu. Futsal cuma 3, targetnya masih 8 gitu, masih jauh masih banget. 8, iya. Kayak tiba-tiba enggak apa ya, serial dan waktu setelah tekmet tuh udah mulai rame. Oh iya, puji Tuhan rame, tiba-tiba rame. Ya, hampir kuotanya penuh kan? Penuh. Sampai penuh. Sampai tolak kita. Iya, sampai ada yang harus di-refund. Di-refund, kita tolak-tolak, maaf terutama, ya gitu. Maaf ya kamu gitu kan. Itu langsung wah, itu mulai dari mepet-mepet banget tuh. Udah kini dekan, tapi kita malah jadi kayak saking mepetnya juga kayak seneng. Tapi seneng juga, wah harus teliti nih kan. Iya, jangan sampai salah. Masuk, ya, jangan sampai salah, itu emang data-data tuh semua juga harus ini. Harus teliti. Bener, apalagi buat surat gitu-gitu ya. Iya. Wah, ini sekretaris nih. Sekretaris. Waduh, gimana sekretaris nih pengalaman kamu sebagai sekretaris di pelkap? Cerita dong ke teman-teman di rumah. Selama pelkap sih, aku gak pernah ikut kelas sama sekali ya. Oh, jadi perwalian habis itu cabut. Jadi kayak buat surat atau enggak ke ruang publik dan segala macam. Iya. Tapi bagus juga sejak jadi sekretaris, aku jadi tahu cara buat surat yang bagus. Oh iya, betul juga ya, mungkin yang kita enggak tahu ada surat itu kan. Iya. Kayak waduh ini formatnya gimana? Bisa belajar sebenarnya sih. Ya itu juga pengalaman yang luar biasa banget. Iya, setelah jadi panitia seru juga jadi peserta welcome. Iya, ini. Ini patut contoh nih teman-teman. Keren banget. Keren teman-teman udah jadi panitia, plus jadi peserta. Gimana tuh cara kamu bagi waktunya gimana tuh? Cerita-cerita kan dong. Aku ikut lomba speech kan? Iya. Aku pertama mau nyoba-nyoba aja, soalnya kan aku emang suka nge-speech gitu-gitu. Oh iya. Jadi biasanya pagi di sekolah sampai siang aku nyelesain semua tugas sekretaris buat surat gitu-gitu. Sibuk ya? Sibuk. Habis pulang aku tuh masih juga ngerjain-ngerjain beberapa tugas. Waduh. Tapi sore ke malam aku tuh mulai buat speech, terus setiap hari aku mulai latih diri sendiri di depan cermin ya gitu. Waduh. Padet ya. Padet banget sih. Puji Tuhan menang. Wah, puji Tuhan. Juara satu. Ini ya. Persiapannya keren banget. Gimana enggak juara satu? Iya, gimana enggak juara satu? Ini perjuangan itu udah dari pagi, malam banyak tugas, sekretaris juga gitu kan. Itu langsung gini banget sih ya kan, pengalaman juga enak banget ya kan. Gimana nih untuk Kamir yang ketua pelkap sendiri? Iya, seru banget sih, puji Tuhan juga gak nyangka kan. Gak nyangka, abis itu gimana rasanya kan juga jadi ketua itu emang
ini sih baik anak-anak itu kan. Tapi keren banget sih kalian, welcome-nya kan, sukses banget sih. Ya, puji Tuhan kita sukses. Iya, itu semua kegiatan aku tetap terus berdoa sih lancar semoga gitu kan. Yaudah, puji Tuhan akhirnya lancar ya sukses. Iya. Nah itu seru banget ya pengalaman kita selama di semester 1, di catatan 1 semester. Iya. Itu emang seru banget. Seru banget, banyak kegiatan. Betul, dan kita juga apa ya, kita juga pengen ngajak teman-teman semua di sini. Kalau misalkan teman-teman juga bisa sharing bareng-bareng di sini juga di podcast SMP Pangudara Jakarta. Betul. Nah juga buat teman-teman juga, kalau misalkan ada kenalan-kenalan ataupun hal yang lainnya, juga bisa langsung karena SMP PL ini masih membuka pendaftaran buat menerima didik baru. Betul banget. Jadi langsung aja gasken ke PL gitu kan. Biar bisa kayak kita gitu kan, keren berkembang. Jadi, seru banget. Seru banget. Temen-temennya seru-seru banget. Iya. Yeah, dan kita juga ini ya, apalagi juga udah mau terima rapat hari ini. Iya. Semoga kita semua baik ya. Amin. Dan udah mau liburan juga. Kan di mana nih? Aku sih di rumah. Di rumah. Kamu kemana rencananya? Ke Singapura. Wih, asyik. Semoga lancar ya, semoga lancar. Semoga lancar. Gitu kan. Semoga kita semua di sini, walaupun emang terima rapat kan, semoga teman-teman semua di sini hasilnya baik ya guys. Iya. Semoga hasilnya baik, tetap juga terus ini ya, tetap terus belajar terus, berkembang lagi gitu kan. Karena kan kita juga udah, wah udah di penghujung tahun nih kan. Iya. 2022, dan semoga buat teman-teman di sini, kita juga mau ngucapin bertiga selamat hari Natal buat teman-teman semuanya. Natal, semuanya. Selamat tahun baru buat teman-teman semuanya. Semoga wishnya apa ya di 2023 ya? Ya wishnya lancar lah, semakin lancar ya. Iya, buat teman-teman juga semakin apa ya, semakin kayak sukacita Natal itu juga ada gitu. Iya. Semakin bahagia. Betul ya, kita harap semoga di 2023 semoga semakin baik semua muanya. Amin. Dan ya buat teman-teman juga, kita dukung terus untuk kegiatan Bangun di Luhur, dan semoga intinya makin kece lah ya. Iya, makin kece. Betul. Oke teman-teman semuanya, aku Ngerekel. Aku Bimo. Aku Bianca. Kita bertiga pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih telah menyaksikan podcast SMP PL Jakarta. Thank you for watching our podcast. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya. Semangat PL. See you at our next event.